Halo semuanya, saya Sarah Yosefin Sembiring. Kali ini saya akan memberikan informasi terkini dari SMK Negeri 1 Pari 3. Siswa SMK Negeri 1 Pari 3 sukses mengukir prestasi membanggakan pada ajang lomba kompetensi siswa LKS tingkat SMK seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Tiga siswa-siswi terbaik dari SMK Negeri 1 Pari 3 berhasil meraih juara, yakni juara 1 bidang lomba IT Software Solution for Business atas nama Adinda Islamaya dari kelas 11 TKJ, juara 3 bidang lomba web teknologi atas nama Melani dari kelas 11 TKJ, dan juara 3 bidang lomba electrical installation atas nama Raju Kusuma dari kelas 12 TITL. Kepala SMK Negeri 1 Pari 3, Bambang Agus Fianto, menyampaikan khusus untuk juara 1 untuk segera berlatih dalam mempersiapkan LKS ke tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andus Muhammad Soleh, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan serta pembinaannya, dan agar meningkatkan pembelajarannya untuk menuju ke tingkat nasional.